Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pandawa Farm. Oke kawan-kawan semua, kita sedang ada di lahan tanaman jagung saya yang sudah siap dipanen ini. Sudah kering. Dan hari ini kita akan keliling lahan saya untuk melihat perkembangan yang kemarin kita spray rumputnya ya. Ya, rumput yang di bawah jagung ini. Nah, ini kelihatan sudah mati, sudah warna kuning ini. Ini kemarin dispray obat rumput yang warna kuning sama hitam dicampur ya, dioplos. Dimik dan hasilnya seperti ini. Dan ini sudah siap tanam jagung sebenarnya, cuma setiap hari daerah saya sini sering hujan kawan-kawan, jadi saya pending untuk tanam jagungnya dulu, nunggu ada panas dulu ini, soalnya setiap hari hujan terus di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di paritannya itu tergenang air. Nah, ini. Dan kita bisa melihat lahannya tetangga sebelah lahan saya ini sudah tanam jagung. Nah, ini penampakannya. Nah, ini sudah tanami jagung ya. Jadi jagungnya sudah dibawa pulang, sudah dipanen. Dan bawahnya ini sudah ditanam jagung lagi. Nah, cuma ini rumputnya ini sudah tebal sekali ini. Kemarin penyemprotannya kurang maksimal kayaknya. Jadi jagungnya masih kecil, sudah apa itu rimbun rumput liarnya. Jadi mengganggu untuk pertumbuhan jagung ini sepertinya. Kita keliling ke lahan saya. Di rencananya besok kalau sudah saya tanami jagung, pada saat tanam hari itu juga langsung kita spray obat rumput lagi, obat rumput yang warna hitam seperti gramason atau apa itu yang nggak sampai ke akarnya, jadi biar lahannya bersih. Jadi waktu jagung tumbuh kecil itu enggak mengganggu pertumbuhan jagung. Jadi rumputnya sudah bersih. Ya kayak ini kan ada yang masih warna hijau-hijau itu kan masih ketinggalan itu pada waktu penyemprotan enggak terkena obat rumput itu. Jadi masih hidup. Jadi kita harus lakukan penyemprotan rumput lagi pada saat tanam besok. Jadi rencana saya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya lahannya. Nah, rumput-rumputnya sudah kelihatan mau mati. Nah, ini talasnya sangat subur sekali, talas yang di pematang sawah. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sudah mati nih, sudah bersih. Sudah bersih, sudah siap tanam jagung. Nah, yang pinggir-pinggirnya banyak yang ditanami padi kawan-kawan. Padi, padi semua dari sana. Sudah, namanya kalau di sini sudah ambiak semua ini. Ada yang sudah waktunya panen juga di daerah saya ini. Seperti ini penampakannya ya kawan-kawan. Nah, nunggu agak kering dulu lahannya. Jadi soalnya tiap hari hujan daerah saya, nanti kalau kebanyakan air hujan nanti pertumbuhan jagung itu juga jelek kawan-kawan. Biasanya seperti itu.
Jadi tahapan penyemprotan rumput sudah selesai. Terus besok waktu berikutnya kita tanam jagung. Dan pada saat tanam jagung nanti kita dibarengi sama spray rumput lagi untuk kedua kalinya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Soalnya rumputnya ini masih kelihatan yang nggak kena. Ini ada pohon alpukat juga kawan-kawan. Sebenarnya waktunya perempelan daun ini sama. Alpukat baru 1 tahun, nah, airnya masih banyak ya. Bisa kita lihat ya kan, rumputnya sudah pada mati. Ini ada alpukat yang sudah agak tinggi ini, 1 meter ada ini dalam subur ini. Kemarin soalnya rumput liarnya sangat tebal sekali kawan-kawan. Ini kemarin pemakaiannya buat rumput juga banyak karena sangat rimbun sekali rumput-rumput ini loh, sampai tinggi sekali. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat dan barokah bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.